Oke, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AG96 Channel. Nah, pada kesempatan hari ini, mumpung hari ini libur, jobnya belum ada. Sebenarnya sudah ada, tapi berangkatnya masih besok. Ini berada di gudang Bok Brewok. Untuk kali ini, wah, saya terkejut datang ke sini. Ternyata sudah ada banyak bok brelap yang hampir jadi, masih dijemur. Ini ada 10 lebih. Kita hitung dulu, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ada 32 box prelap single. Masih dalam proses pengecatan. Katut. Kita juga ngambil box buat resetan lagi. Ada 2 box yang kita ambil. Total ada 32 lebih box prelap. Enggak tahu ini pesanan siapa lagi. Masih di dempul. Yo, di dempul lagi ya. Dempul. Bekas-bekas yang kayak gini, lubang-lubang kecil ini di dempul. Udah banyak box. Terus kita masuk ke dalam. Kita ke sana dulu. Kita ke sana dulu. Nanti setelah itu kita ke dalam yang sebelah. Ya apa wi? Kobre, piro? Rolas, piro? 16. Pokoknya sih sopo emang, ini kipasnya gimana? Ini kipasnya? Sore. Wah, alah. Oke, berlapi telung-telung lori, pesanan orang siji apa yang biru? Tidak, bro. Pokoknya, totalnya 40 ya. 40 apa? 40, bro. Kok berlap? Wah. Kobre, nanti mau siji. Mau siji, kobre. BCD tambah, harus apa nih? Terus, itu saya lagi. BCD harus apa? Oh, banyak lagi, Pak. Nambah, nambah. Full resin, Pak. Full resin. Wow, tunggale nek jero kayak iki. Wah. Full resin. Ya, ini cukup-cukup kalah. Bukan tepang, sih. Wow, kayak, Pak. Sing full resin apa kobrene apa belape? Belap full resin. Kita lihat untuk ruangan sebelah, Lur. Saya tadi lihat di sana sudah ada beberapa box yang mau diresin. Kobrenya full diresin. Kita masuk ke dalam dulu. Wah, maskernya cepat okeh nih. Masuk ke dalam ini sudah ada box. Ini box. Oh, box prelap. Box prelap di resin. Ini ada di dalam ada 1
2, 3, 4. 4 box yang sudah mau diresin. Box prelap. Ini masih bagian yang samping lor yang diresin. Sama yang atas kalau enggak bawah ini. Ini kalau kena kulit gatel lor. Kalau terkena kulit gatel, gatelnya itu awet sekali. Ini box apa ini? Box low. Box low. Low-nya BCD kalau nggak salah ini. Ini gulungan resinnya. Ini ada box unik lagi. Ini kreativitasnya tukang box lor, bikin box seperti ini. Ini kayaknya dulu pernah bikin box seperti ini, tapi suaranya nggak jadi. Nggak tahu box apa iki jenenge. Untuk box yang kita ambil dua di sana, kalau nanti di reset nanti saya konten saya upload kalau resetnya besok insya Allah lho, karena besok saya berangkat ke Kalipare acara bantengan juga bersama Bijak juga. Dan terus ndek iki ne. Dan terus ndek iki. Wah, banget. Angin barang. Di sini untuk karyawannya nambah lur, nambah orang. Karena pesanan juga banyak. Jadi kalau enggak nambah bisa kewalahan. Ini kita ambil dua box. Ini box yang sudah pernah diuji coba, tapi boxnya yang dulu nggak masuk. Terus ini bikin lagi. Seperti box CLA. Nah oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, monggo komen di bawah. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.